jadi dalam saat kita masak itu kita tuh bisa langsung masukin 4 sampai 5 lauk sekaligus. Rasanya tuh kayak misalnya waktu itu sebenarnya ada pete, ada ikan teri gitu. Udah, gue aja deh. Oke, terima kasih buat para wartawan yang udah datang ya. Jadi hari ini adalah peluncuran untuk wajan ajaib yang brand ambassador untuk Paula Verhoeven. Yang sebenarnya di belakang ini juga banyak ya orang-orang yang apa, yang punya andil di sini tapi nggak muncul. Cuman nanti kita juga ada Paula sama salah satu owner ya untuk menjadi pembicara. Kalau saya di sini supaya dia nggak tegang aja. Supporter. Oke deh, silakan. Misalkan mau dimulai. Wajan ajaib itu apa, baru pertanyaan, boleh. Terima kasih. Kenalkan saya dari tim produksi produk dari Wajan Ajaib. Ada lima keunggulan mungkin yang menarik untuk diketahui oleh para konsumen bahwa Wajan Ajaib ini memang spesial, punya keunikan, dia bisa memasak dua macam makanan sekaligus dalam satu waktu dan baunya tidak bercampur. Jadi seperti yang nanti dijelaskan dalam iklannya Mbak Paula, satu memang jelas kalau untuk ibu-ibu pastinya nomor satu, apalagi dalam PSBB ini pasti hemat nomor satu ya. Hemat itu wajib. Jadi karena memang di sini bahan enamel ini memang lebih cepat panas sehingga dia hemat. Biasanya kalau kita pakai gas itu kan, kebetulan saya pakai di rumah sendiri, itu misalkan satu tabung gas itu 150.000, kita pakai, biasanya kita nyalain itu full. Nah kalau ini tidak harus full, hanya kecil saja apinya, dia udah cepat panas dan cepat dingin. Sehingga kalau di dalam pengiritan itu saya bisa mengirit sampai kurang lebih hampir 75%. Jadi kalau tabung itu harganya 150.000, ya anggap aja 50% udah 75.000 sendiri untuk penghematannya. Terus keduanya juga penghematan yang berikutnya juga dia minyak gorengnya itu bisa dipakai sampai 5 kali dan dia tidak kotor, jadi masih bening terus seperti itu. Jadi kalau minyak saja harganya sudah kurang lebih mungkin 100.000, ya itu penghematan sudah bisa sampai 50% juga gitu. Jadi bisa dihitung sendiri sama teman-teman sendiri. Terus hemat waktu ya. Kemarin yang memang sangat terbantukan oleh saya itu pada saat sahur ya, musim puasa kemarin itu ibu-ibu itu nggak usah repot-repot karena sahur nggak usah bangun pagi-pagi karena jam 3 dia bangun sudah bisa langsung masak aja sekaligus dalam satu waktu sehingga sangat hemat waktu. Dan apalagi untuk ibu-ibu milenial yang sekarang sibuk setengah mati ya, mungkin dengan wajan ini bisa terbantukan karena bisa langsung sekaligus masak, udah nanti langsung dimakan, rasanya tidak bercampur sama sekali. Mungkin sedikit itu keajaibannya yang dari wajan ajaib yang membedakan dengan yang lain. Dan alhamdulillah Mbak Paula dan Mas Baim banyak membantu dalam proses penjualan ini juga untuk memasarkan, untuk mengenalkan produk ini dan semoga bermanfaat buat ibu-ibu dan terutama ibu rumah tangga ya, dan anak-anak lainnya juga yang butuh kecepatan waktu dan menghemat waktu dan biaya. Mungkin sebentar itu aja. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Harganya sendiri berapa? Ada paket langka atau apa gimana? Kalau harga pasaran kita kisarannya sekitar 209. Sangat ekonomis sekali. Jadi 249 kurang lebih itu harga langsung, nanti bisa dilihat mungkin dari Shopee ya, di Shopee, Tokopedia dan banyak plus market juga yang akan kita inikan. Dan ada langsung juga dari website kami di www.wajanajaibnonibelanda.com. Ada lagi mungkin? Namanya sendiri mungkin kenapa Noni Belanda gitu? Nah mungkin kalau itu disebut Paula enggak sih, sebenarnya kayaknya kita mau membangkitkan apa namanya kan biar packaging gitu kan. Terus dari itu Noni Belanda itu kan memang kayaknya trademark yang jarang kita dengar sejak saat zaman sekarang gitu. Jadi memang kita pengen sesuatu yang gampang didengar terus gampang dihafal. Si datong tuh Noni Belanda bro. Kang ledek. Saya. Kang ledek.
sih. Tapi memang saya sendiri udah lama ya nggak dengar nama Noni Belanda, jadi kayaknya mengingatkan juga masa lalu, terutama untuk ibu-ibu juga lebih apa ya, lebih enak aja dengarnya. Oh, sering. Kebetulan kan Mbak Paula juga orang Belanda dan keturunan Belanda, Verhoeven. Jadi yang membuat namanya memang Kak Paula sendiri ya? Noni Belanda itu dari Kak Paula? Kesepakatan bersama. Maksudnya idenya gitu? Iya. Idenya? Iya, dari kita ngobrol-ngobrol bareng sih. Ada ide juga dari Pak Sangker ya, kebetulan produser film. Iya. Setuju nggak? Bisa bilang bagus sih, memang benar-benar gampang diingat gitu. Dengan adanya ini mungkin jadi lebih rajin memasaknya atau seperti apa? Kan, pasti, karena kan di sini kan, jadi itu salah satu kelebihan yang tadi disebutin juga, jadi dalam satu kali masak itu kita tuh bisa langsung masukin 4-5 lauk sekaligus, rasanya tuh kayak misalnya kita waktu itu sempat coba ya, ada pete, ada ikan teri, gitu, tahu tempe. Nah, tahu tempenya tetap ada berasa tempe dan tahu, bukan kayak kecampur kayak bau-bau pete atau jengkol atau teri gitu. Jadi memang benar-benar kita langsung masak barengan 5 lauk, jadi hemat waktu dan semuanya hemat minyak gitu. Jadi semuanya pasti kalau buat ibu-ibu kan cepat yang hemat-hemat gitu. Ya udah, tapi emang dia lagi rajin ini, rajin masak. Lagi rajin masak, terakhir tuh masak kayak belajar dia dari spaghetti, abis itu juga sop buntut. Yang dulu nggak pernah masak, mana akhirnya masak, makanya pas ada ini kebetulan banget. Iya. Terus dia juga apa, nggak anti gores ya? Ya. Anti gores. Jadi kita kan kalau dari iklannya tuh kita pakai pisau gitu, tuh benar-benar nggak tergores. Mbak Paula ini jadi salah satu solusi juga ya di tengah kesibukan ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya sibuk pagi-pagi mau udah harus buru-buru pergi, kita bisa nyiapin makanan buat suami. Buat anak nanti kan udah mulai 1 tahun ke atas kan udah bisa makan makanan kita kan, jadi lebih mudah, mempermudah kita. Masakan favorit Kak Baim apa sih kita buat? Daging. Daging apa? Sering. Bukan mie. Takut. Ikan pedak. Iya. Itu favoritnya. Sari. Daging dia enak. Bukan itu. Bukan. Daging apa? Habis dari Polda mungkin. Daging apa? Daging ini. Daging apa nih? Daging ayam ya. Bukan, daging sapi yang stick ya, stick ya. Iga. Tapi mungkin kalau Mbak Paula, kalau Mas Baim sukanya ayam falling in love.